Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Gunsin di video Ragnarok Origin Global. Nah, di video kali ini gue pingin sharing kepada teman-teman semua. Ya, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, tapi gue pingin sharing ke beberapa dari kalian yang belum tahu. Di Ragnarok ini ada yang namanya Free Job Change Rate, yang dimana itu adalah item untuk merubah job. Sebenarnya, kalian itu bisa beli itu di Nyan Berry Shop. Di sini, consumable di bawah. Harganya itu 1000 Nyan-Nyan. Tapi, di Ragnarok ini kalian bisa mendapatkan gratis. Syaratnya kalian cuma butuh punya yang namanya Discord, yaitu semacam aplikasi buat TeamSpeak gitu, kayak buat ngobrol, semacam LINE atau WA group call gitu, tapi ini versi untuk main game, jadi lebih mudah dan lebih gampang teman-teman. Nah, untuk mendapatkan item tersebut, cuma bisa didapatkan pada saat ada job baru keluar. Nah, hari ini di ROO itu keluar yang namanya Sage dan Rogu. Jadi setiap job yang baru keluar di Ragnarok itu biasanya dikasih free job check rate. Tujuannya tuh ya bisa untuk kalian ngerubah job kalian ataupun cuman untuk mendapatkan hadiah dari job yang baru keluar. Sebelumnya itu dari Bard sama Dancer itu juga dapat gratis teman-teman dan job-job sebelumnya. Jadi caranya simple banget. Kita langsung aja teman-teman tanpa berbasa-basi langsung aja masuk. Tapi sebelum itu buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like dan di subscribe buat teman-teman, dan juga gue pengen infoin ke kalian kalau gue itu ngebuka joki teman-teman, open joki buat teman-teman semua yang nggak punya waktu tapi nggak pingin ketinggalan progresnya. Kalian bisa joki aja langsung ke gua. Kalian bisa memilih paket dari daily itu kayak Anthem Trial atau Hazy, ataupun kalau misalnya kalian itu bisa kalian lewatin tapi kalian nggak bisa TR MVP, kalian bisa juga joki di gua, sampai juga event guild ya kayak Time Space atau Dimension Drill ya, karena sekarang guild league nggak ada karena Odin, jadi diganti Dimension Drill. Kalau kalian nggak punya waktunya, kalian bisa juga joki ke gua dan event-event yang lain teman-teman. Kalau kalian tertarik atau pingin nanya-nanya, kalian bisa langsung aja kabarin gue di Instagram ataupun di Discord, linknya ada di deskripsi ya. Langsung aja kita ke Discordnya teman-teman. Nah, gue sekarang udah di Discordnya ROO. Buat teman-teman semua, kalau kalian pingin masuk, linknya gue taruh di deskripsi. Jadi pertama-tama kalian itu harus ngambil role dulu teman-teman. Role-nya itu di channel and role. Nah, kalian tuh harus ngambil role yang ini teman-teman, role adventure. Tuh kalian tinggal pencet aja yang ini, gue udah ngambil. Terus di bawah ini kalian bisa ya pilih mau bahasa yang mana. Terus untuk role job kalian di sini bebas kalian pingin pilih mana, kayak merchant atau kalau misalnya kalian nggak pingin pilih juga nggak apa-apa. Setelah kalian udah ada role adventure, kalian baru bisa mendapatkan job change rate-nya teman-teman. Kalau kalian belum ada role-nya, kalian nggak bisa mendapatkan, karena untuk mengakses channel tersebut kalian membutuhkan role. Setelah itu kalau udah di sini kan banyak banget nih, banyak banget channel-channelnya nih, kalian tuh bisa pilih yang ada namanya itu tavern event di sini teman-teman, tavern event. Setelah itu di sini ada job change rate bagian kedua, kalian pencet, lalu di sini tuh kalian bisa klik logo yang ini teman-teman, logo yang ini. Nah, kalau kalian klik, itu bakal muncul kode seperti ini, yang dimana kode ini kalian copy, baru kalian masukin ke redeem code yang ada di RO. Kode ini cuma bisa dipakai untuk satu akun doang. Jadi kalau misalnya kalian bikin Discord banyak-banyak untuk mendapatkan kode ini, nggak bakal bisa teman-teman, karena kode ini cuma bisa satu char satu kode. Contohnya seperti ini teman-teman, gue kan udah nge-claim, kemarin gue udah sempat ngambil job change rate. Nih, sekarang gue pingin ambil lagi nih, gue pingin redeem lagi di sini. Kan ini kode yang tadi barusan gue copy, itu nggak bakal bisa teman-teman. Karena apa? Karena gue udah make yang kode yang ini nih. Jadi gue gak bakal bisa make yang ini lagi sampai nanti next update, yang dimana ada job baru lagi, mungkin job 3, kalian baru bisa untuk memakai redeem kode yang baru teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nakal ya pingin banyak-banyak punya job change rate, ya sorry banget, tidak bisa. Kalau kalian udah redeem, ya kalian gak bisa lagi ngeredeem dengan Discord yang lain. Dan juga teman-teman, for your information, jadi kalian tuh harus langsung redeem kode ini dalam waktu 15 menit. Maksimal 15 menit kalian udah harus redeem. Karena apa? Karena setelah 15 menit kode ini tuh bakal hilang teman-teman, bakal nggak bisa dipakai lagi. Jadi langsung aja teman-teman, setelah kalian dapat kodenya langsung redeem secepatnya, kalau nggak bakal hangus. Jadi mungkin segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Simple banget kan, caranya simple banget, karena masih banyak juga dari teman-teman semua yang bingung gimana cara dapetinnya, jadi terpaksa untuk beli pakainya, padahal ada yang gratis, sayang banget kan. Kalau video ini bermanfaat boleh banget di share kalau kalian udah bingung-bingung tentang video ini teman-teman, langsung aja komen di kolom komentar di bawah, nanti gue bakal bantuin. Oke, mungkin segitu aja videonya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Gue Gunsin, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, see you next time.